Selanjutnya mohon berkenan bahwa untuk jabatan untuk konsultan bersama. Terima kasih. Mohon untuk Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Dirjen untuk tetap di tempat. Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan dalam respon dampak yang masif dari pandemi ini. Salah satunya adalah melalui pemberian stimulus fiskal maupun non-fiskal bagi pelaku usaha yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja perdagangan internasional Indonesia. Tentunya, upaya pemerintah ini diharapkan juga dapat mencegah terjadinya pengangguran serta mempermudah relokasi tenaga kerja dan sumber daya ke perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor lainnya. Dari sisi pelaku usaha, saya harap dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, yaitu meningkatkan kemampuan daya saing dan mencari potensi pasar baru. Ini yang sekali lagi yang sangat penting adalah meningkatkan daya saing. Kemudian mempertahankan hubungan dengan mitranya saat ini dan mengurangi tekanan pada likuiditas perusahaan. Apabila hal-hal tersebut dijalankan dengan maksimal, maka saya juga yakin akan memiliki dampak yang positif bagi produk perekonomian Indonesia pada skala nasional dan perbankan serta LPI dalam memberikan kemudahan dukungan pembiayaan ekspor. Maupun yang UKM pada kesempatan ini yang berasal dari PT Gering Timika yang sebesar-besarnya kinerja perdagangan internasional Indonesia. Terima kasih, mohon berkenan untuk foto bersama. Kamera semua 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.